الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulum fi darina amin wa sunna lisami'ihima dan disunahkan bagi orang yang mendengarkan keduanya azan dan qomat sama'an yumayizul hurufa semata-mata mendengarnya, benar-benar mendengar yang yumayizul hurufa yang dapat membedakan ia akan huruf-hurufnya, jadi mendengar jelas. Dia dapat dengar jelas itu suaranya azan atau qomat. Wa illa lam yu'tada bisama'ih, dan jika tidak maka tidak dianggap ia dengan mendengarnya. Sama'i, simai, bisa. Boleh. Jadi kalau tidak dapat membedakan huruf-hurufnya, maka tidak dianggap mendengarnya. Berarti tidak ada kesunahan menjawab. Kama qala syaikhuna akhiran, sebagaimana berkata oleh guru kami pada akhir ini, ayyakula sunat bahwa ia berkata, walau ghairu mutawaddin, sekalipun orang yang tidak mempunyai wudu, au junuban, atau sekalipun orang itu junub, sunat menjawab, au haidun, atau orang itu haid, sunat menjawab, khilafan disubki fihima, lain halnya bagi mensubki pada keduanya, junub, haid, ya itu ya enggak boleh jawab. Au mustanjian fi ma yazharu, atau dia beristinja pada apa yang jelas. Ini kalau ini istinja bukan di baitul khala, bukan di WC. Dia sudah keluar dari WC. Istinja azan jawab boleh. Tapi kalau di WC enggak boleh. Ya. Misla kaulihima, seperti perkataan keduanya. In lam yalhana keduanya, ya seperti perkataan keduanya, azan atau qomat. In lam yalhana, jika tidak salah keduanya, azan dan qomat itu, lahnan akan kesalahan, yugairul makna, yang dapat merubah ia akan maknanya. Fayati, maka ia datang bikuli kalimatin akibat paragi minha. Maka ia datang dengan setiap kalimat yang mengiringi selesainya, ya, jadi setelah selesainya daripadanya, ya, daripada kalimat itu. Jadi dia datang nanti dengan setiap kalimat, ya, setelah selesai daripada kalimat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu umpama gitu ya. Jawabnya ya Allahu Akbar, ya. Walaupun nanti dibilang di sini dikatakan akibat paragi setelah selesainya. Ya. Hatta fil tarji'i, sehingga pada tarji'. Ini saking disuruh untuk menjawab azan. Wa in lam yasma'hu, sekalipun dia tidak dengar tarji'nya. Tarji kemarin sudah kita kaji itu ya, tarji apa itu? Mengucapkan dua kalimat syahadat sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat dalam azan. Jadi kalau azan begitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله gitu dan seterusnya. Jadi ngomong dulu kecil tuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru azan. Ini ilmu kalau enggak dikerjain bisa lupa. Jadi ya sehingga pada tarji dia sunat jawab sekalipun dia enggak dengar. Walau sami'a ba'dul azani, dan jika lo mendengar ia akan sebagian azan, sebagian doang azan yang didengar. Ajaba, maka ia jawab hi padanya pada sebagian itu, wa fi malam yasma'hu, dan pada apa yang tidak ia dengar. Ya sebagian azan dia dengar jelas, sebagian lagi kan enggak jawab. Ya, semuanya jawab. Walau tarattabal muazzinuna, dan jikalau tertib oleh orang-orang yang azan, jadi yang azan banyak nih, 1, 2, 3 gitu ya. Ajaba, maka menjawab ia al-qula semuanya, sunat jawab semua. Walau ba'da sholati, sekalipun setelah sholatnya, lagi sholat ada yang azan juga. Wa yukrahu tarku ijabatil awwali, dan dimakruhkan meninggalkan jawab yang pertama. Yang pertama tuh azan ya mesti dijawab. Ya. Itu kenapa kalau enggak dijawab makruh? Ini mesti dijawab, enggak boleh enggak? Wa yuqta'u, dan di ya putuskan lil ijabati, bagi menjawab al qiraatu, akan qiraat itu, wa zikru, dan zikir, wa du'a, dan wa, dan diputusin. Demi untuk menjawab azan. Apa yang diputusin? Membaca Quran. Orang lagi azan, untuk jawab berhenti dulu baca Qurannya. Wa zikru, zikir, berhenti dulu zikirnya. Wa du'a, du'a, berhenti dulu du'anya untuk menjawab azan. Wa tukrahu li mujami'in wa qadhi hajatin. Wa tukrahu, dan dimakruhkan. Ya. Dimakruhkan nih jawab azan. Li mujami'in, bagi orang yang jima setubuh, lagi bersetubuh ya ada azan, makruhun jawab. Wa qadhi hajatin, orang qadha hajat, lagi qadha hajat ya, ya buang air ada azan, jangan jawab, makruh. Bal bahkan yujibani ba'dal faraghi, dia jawab setelah selesai, udah selesai jima, udah selesai qadha hajat, baru dia jawab. Kamu salin, seperti orang yang sholat. In korubal faslu, nah, itu pun jika dekat oleh pemisahnya. Ya, habis dia salam dekat tuh. Ya, kecuali dah lama, enggak, ya, enggak usah, tidak disunahkan. La liman bihamamin, tidak, ya, bagi orang yang di kamar mandi. Waman badanuhu ma'ada famahu inajisun. Dan tidak juga dengan orang yang badannya itu ada ya selain ya mulutnya ada apa, ada najis. Orang yang badannya selain ya mulutnya ada najis. Ya, orang yang badannya ya orang yang badannya selain mulutnya ada najis. Wa in wajada ma yatatahharu bihi, sekalipun dia mendapati sesuatu yang ia dapat bersuci dengannya, air umpama, sekalipun air suci ya. Yeah.
Ini betapa disunahkan untuk menjawab azan. Maka kalau ada najis di badannya tetap jawab azan. Bahkan sekalipun dia sudah mendapati waktu sholat, ya, dia telah mendapat, ya, sekalipun dia telah mendapati sesuatu yang bisa dia bersuci, ya, tetap disunnahkan untuk jawab azan. Illa fi hayalatin fayu'aykilu. Ya. Kecuali pada hayala fayu'aykilu mujibu. Maka yang berhauqalah menjawab, artinya yaqulu dia menjawab, berkata fiha padanya, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, jawabnya gitu, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekitar jawabnya. Ai artinya la tahawula, tidak ada daya meninggalkan an maksiatillah, dari maksiat Allah, illa bihi, kecuali dengannya. Ya, dengan Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan ala ta'ati, atas mentaati Allah, illa bima'unati, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita bisa taat sama Allah, bisa puasa, bisa zikir, bisa baca Quran, bisa apa ya, semua itu pertolongan Allah. Ya, makanya jangan sombong-sombong kita, gua enggak boleh begitu. Semua adalah perbuatan Allah. Wa yasaddiqu ayyakulu, dan ia membenarkan dan ia mentasdikan, artinya ia berkata sadaqta wa barata, ya, wa barita juga boleh di sini, wa barata maratain. Disunatkan dia mengatakan sadaqta wa barata ya maratain, dua kali. Ya, dua kali. Benar engkau, ya, sadaqta benar engkau, wa barin wa barata, ya, bakti engkau maratain, dua kali. Aisir tazabarin, jadilah engkau orang yang mempunyai kebaikan. Aikhairin, kasihin kebaikan yang banyak. Dia tasdikan in sawwab, jika dia taswib. Aiyata bi taswib, jika dia si imamnya pakai taswib. Fi subhi, pada subuh. Ya, jawab taswibnya. As-salatu khairum minan naum. Ya. Nah, kita jawab seperti dia mengatakan itu. Nah. Ya. Wa yaqulu, dan dia berkata fi kalimatil iqamati, pada dua kalimat iqamat, aqamahullah wa adamaha wa ja'alani min salihi aliyah. Semoga Allah mendirikannya salat, dan senantiasa akan salat, dan menjadikan aku termasuk orang-orang, ya, yang soleh, yang baik, ya, daripada ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Sunnah likulli.